Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Dr. Syed Omar bin Syed Agil daripada Unity Asia Group of Companies. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak memberkatakan tentang Asia Mall. Asia Mall adalah sebuah pasar raya yang terletak di selatan Thailand, iaitu di sebuah tempat bernama Pattani. Dan penduduk Pattani lebih kurang 700 ribu orang. Dan majoriti daripada penduduk Pattani adalah orang Islam. Tapi ramai tak tahu bahawa syarikat yang membangunkan Asia Mall di selatan Thailand atau di Pattani ini adalah sebuah syarikat Malaysia, di mana 100% adalah milik Nuputra. Kini pasar raya Asia Mall di Pattani telah pun beroperasi dan berkembang dengan pesat. Apakah manfaat Asia Mall? Asia Mall membantu rakyat Pattani, memberikan pekerjaan, dan kini lebih 100 pekerja di Asia Mall merupakan rakyat Pattani. Dan keduanya, ia membantu usahawan-usahawan dan peniaga Pattani menghantar produk mereka ke Asia Mall. Dan suatu tentu ia akan membantu meningkatkan pendapatan mereka dan juga meningkatkan ekonomi dan juga perniagaan masyarakat Pattani. Dan selain daripada itu, oleh kerana mall ini ataupun ASEAN Mall ini dan pasar raya ini didirikan di atas konsep Islam, 100% produk yang dijual adalah produk halal. Dan ini membantu masyarakat Pattani untuk mendapatkan produk-produk halal daripada ASEAN Mall. Dan lebih daripada itu, usahawan-usahawan Malaysia pun mendapat manfaat. Kerana ketika ini, banyak produk-produk Malaysia telah pun dihantar ke Asia Mall. Jadi, usahawan Malaysia bukan hanya dapat manfaat dari segi menjual produk-produk mereka dalam negara, tapi juga waktu sama mereka dapat menghantar produk mereka ke Asia Mall. Lebih manfaat lagi ialah kerana Asia Mall didirikan di atas konsep wakaf. Tanah itu tanah wakaf dan bangunan yang didirikan juga dibina daripada dana wakaf. Oleh itu, ia menjadi pasar raya wakaf yang pertama di dunia yang berkonsepkan wakaf pelaburan. Kita harap dengan adanya Asia Mall ini dapat membantu banyak pihak, dan bukan hanya kita dapat ganjaran dividen itu, tapi waktu sama mereka, kita akan dapat ganjaran pahala apabila hasil daripada pasar raya itu digunakan, dimanfaatkan untuk tujuan wakaf, membantu mereka yang memerlukan, membantu untuk pendidikan dan sebagainya. Dan di waktu sama dapat digunakan untuk membanyakkan lagi projek-projek wakaf pada masa akan datang. Sekarang ini Asia Mall membuka peluang kepada sesiapa saja terlibat dalam wakaf pelaburan ini. Yang berminat, jangan lupa hubungi nombor di bawah ini dan insyaAllah kita akan memaklumkan dan memberi maklumat yang anda perlukan untuk anda terlibat sama dalam pelaburan wakaf Asia Mall. Kita jumpa lagi insyaAllah pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Abdul Hanan daripada Kota Baru. Saya pertama kali mendengar tentang Pattani Asian Mall berkonsepkan wakaf pada tahun 2017 lagi. Bila saya mendengar tentang konsep ini di Pattani, memberi peluang pada saya untuk mengimarahkan ekonomi umat Islam di Selatan Thai. Jadi bila sahaja pandemik COVID berakhir pada bulan Jun 2022, saya terus mengambil peluang untuk ziarah Pattani Asian Mall untuk melihat keadaan di sana dengan mata kepala saya sendiri. Selepas itu, saya terus melabur tanpa perlengah-lengah masa. Jom sahabat, mari kita pakar-pakar melabur dan ambillah peluang untuk menziarah Pattani Asian Mall. Banyak tempat menarik di sana, makanan sedap, harga berpatutan, tempatnya selamat insyaAllah. Boleh bawa keluarga sekali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.